Hai, assalamualaikum, saya G dan selamat datang ke channel Geeky G. So untuk video kali ini saya akan unbox dan review sebuah Beyblade adalah seri Beyblade Burst GD yang baru sahaja dilancarkan pada 10 Ogos yang lepas. Tapi sebelum itu sila pastikan subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan video terkini daripada channel Geeky G. Video ini dibawakan khas oleh MH Malaya Resources. Jadi, kalau korang nak ubah suara rumah korang pada harga yang berpatutan, pastikan korang memilih MH Malaya Resources. Weh, ni bukan setakat rumah je tau, pejabat, kedai, MH Malaya Resources boleh buat makeover tau. Okay guys, sebelum kita mula, saya ingin mengumumkan untuk video kali ini akan ada sesuatu yang sangat istimewa buat korang. Ha, kalau nak tahu apa yang istimewa, pastikan korang tonton video ini sehingga habis. Alright, so untuk video kali ini kita akan unbox dan review sebuah bebek yang sangat hangat diperkatakan pada masa ini, iaitu B149 GD Travel Booster Set. Yeah. So untuk pengetahuan korang, ini merupakan unit yang terawal sampai ke Malaysia. Sekali lagi, kudos to Mr. Jan Tiger sebab beliau yang bertanggungjawab untuk membawa masuk B148 dan B149 ini datang ke Malaysia. Memang agak ramai juga yang dah sampai, tapi ini antara unit yang terawal. Bukan yang first, tapi unit yang terawal. Okay, so semalam saya demam dan sempat lagi bersiodi dengan Mr. Jan Tiger dan Alhamdulillah, ini ialah penawar bagi demam. Okay guys, so kita akan unbox dekat sini. Kuatannya agak memanjang disebabkan ada 3 bell dekat sini. Right guys, standby. Kita akan mulakan bahagian kanan dahulu. Okay, sebab mana tahu tiba-tiba dapat dapat gold version. Right, so ada 3 selotip, 1 atas, bahagian tengah 2, dan last sekali ialah 3. Right, so ini dia. Kotak dia pun dia tulis dekat sini Lost Trigon. Sebab orang memang akan mencari yang ni lah, Lost Trigon. Dengan kata dia memang susah gila nak burst. Okay, standby guys. 3. Okay, saya pun tak tengok lagi, tak buka lagi ni. Okay, 3, 2, 1, go! Guys! Gila guys! Gold version! Gila tu! Dapat 2 biji lagi! Oh. Alright, so tak pasti nak buka ke tak ni. Ini memang rare betul lah. Tak pasti saya nak buka tengok. Dread Bahamut dengan GT White dia tu. Lord Strigon memang tak sehat lah. Rasanya macam mana rasanya saya tak buka kot. Kita ini saya nak kekalkan dalam bentuk plastik. Value dia ni lain macam. Ini kita letak tepi. So untuk video kali ni kita akan ubah kepada B148 Heaven Pegasus. Sorry guys. So untuk video kali ini kita akan tukar kepada Heaven Pegasus. So minta maaf. So yang GT Travel Booster Set kita akan unbox pada Jumaat ataupun Sabtu nanti bila saya dah dapat stok yang satu lagi. Tapi jangan risau, untuk yang istimewa tu masih lagi berjalan. So kalau nak tahu apa yang istimewa tu, sila tonton video ini sehingga habis. Okay, so kita akan mulakan daripada kanan. Mana tahu dapat lagi gold layer. Right, so dekat sini ada 2 solitaire je, bahagian tengah dan bawah. Standby. 3, 2, 1. Tada! Okey, dapat yang biasa saja, warna hijau. Okey, ini standard. Ini kita letak tepi dulu. Ini kita letak tepi dulu. Kita akan cuba buka yang nila dulu. Dia punya stiker agak banyak. Okey guys, ini dia. Ini stiker dia. Agak banyak juga dan memanjang. Rasanya senang sikit nak. Ada satu part je kecil, tapi yang ini kita akan lekat kejap lagi. Okey, dekat sini dia bagi tahu yang dia akan release satu. Yang ini, orang semua dah tahu dah. Yang ini merupakan Union Achilles. Set ini didatangkan khas sekali dengan Extend Plus. So tak perlulah beli Extend Plus lagi. Okay, ini dia Heaven Pegasus menggunakan disc 10 dan juga frame disc proof. Dan ini merupakan driver yang terbaru, iaitu low. Ada besi dekat bawah, nanti kita akan tengok macam mana. Right, so macam biasa kita akan buka secara berhema. Right, ini dia. Besar siut. Dia punya diameter ni besar. Okey, dia punya layer ni lebih kurang macam Dread Bahamut. Dia punya layer base ni, layer B148 ini mempunyai gimmick yang sangat istimewa, iaitu layer lock recovery. Gimmick ini akan terhasil bila mana bay ini sudah kehilangan klik sebanyak 2 kali. Klik yang ketiga itu akan menghasilkan wing yang berwarna emas ini. 1, 2, macam Charizard
Awakening System dalam siri Chazetsu. Bila beg pihak lawan akan melanggar wing ini, this B148 Heaven Pegasus ini akan ditendang kembali ke tempat asal, iaitu pada klip yang pertama tadi. Dari segi bahan binaan, ia menggunakan plastik semata. Pada bahagian layer white ini sahaja ialah besi, dan warna yang dominan untuk B148 ini ialah warna hijau dan sedikit kemasan berwarna silver, dan juga kemasan pada bahagian tengah dan juga wing kiri dan kanan ini. Okay guys, itu dia sebuah sedikit info tentang layer Heaven Pegasus ini. Dia mempunyai gimmick yang sangat istimewa. Okay, untuk yang kedua, yang ini driver, kita hold dulu. Kita akan tengok this 10 dengan proof. Okay, di 10 ni sama macam disc yang digunakan pakai oleh Riva Phoenix. Okay, macam biasa tak perlu saya ulas lebih lanjut. Dekat sini saya dapat disc 2 bintang. Okay, so ini ialah disc tram proof. Disc tram ni memang mahal gila kalau korang beli, sekitar dalam 30 hingga 45 macam tu lah. Heaven Pegasus ini menggunakan disc jenis 10 seperti mana digunakan pakai oleh Riva Phoenix. Dan apa yang menarik adalah ianya dipadankan sekali dengan disc frame jenis Pro. So ini akan memberikan kelebihan babe jenis stamina. Okay guys, tu ialah info tentang disc 10 dengan proof. Tetapi okay, last kali ialah driver low yang baru sahaja dilancarkan bersama dengan B148 Heaven Pegasus ini. Okay guys, ini dia. Oh, ni besi. Okay, dia punya permukaan tip agak lebar. Eh tak, dia agak tajam. Dia punya design ni yang berputar ni, besi ni lebih kurang macam Eternal punya driver. Dia akan berputar. Kejap lagi kita akan tengok. Komponen yang terakhir untuk B148 ini ialah driver jenis low. Ini merupakan driver yang baru sahaja dilancarkan bersama dengan B148 Heaven Pegasus. So dekat sini korang boleh lihat besi ini boleh berputar. Mekanismenya lebih kurang macam driver jenis Eternal. Dan kita akan tengok pada test spin nanti adakah ia memberikan stamina yang agak lama untuk B148 Heaven Pegasus ini. Also, itu dia info tentang driver low. Masih belum banyak info yang saya dapat lagi. Dan apapun kita akan test spin nanti, dan kita akan test battle juga. Okay guys, sebelum kita spin, seperti biasa kita akan cuba timbang dahulu berapakah berat untuk setiap komponen B148 Heaven Pegasus ini. Okay, so untuk layer Heaven Pegasus, ia mempunyai berat sebanyak 26 gram. Untuk distance dan juga proof, mempunyai berat sebanyak 28 gram. Dan last kali ialah driver low, mempunyai berat sebanyak 9 gram. Ok, so untuk berat keseluruhan mempunyai berat sebanyak 62 gram. Ok, kita akan cuba pasang adakah sama juga. Alright, ini dia. Ah, 61 gram. Alright, so Heaven Pegasus mempunyai berat sebanyak 61 gram. Alright, so let's test. So guys, untuk test spin ini saya akan menggunakan Long Day Launcher dengan Chazette Archidist. Dan untuk Heaven Pegasus ini merupakan jenis Miki Katan, iaitu Red Spin. So ready, 3, 2, 1, go shoot. Okay, dia agak melompat dekat situ. Mungkin disebabkan besi yang ada pada driver tersebut membuatkan dia melompat. Dan dari segi stamina, saya launch agak soft, jadi rasanya boleh pergi jauh juga. Okay, kita akan stop. Sekali lagi kita akan test spin. Kita akan menggunakan long velocer yang baru saja dilancarkan. Alright, stand by. 3, 2, 1, go. So, sama juga, ia agak melompat. Pergerakannya agak liar juga di situ. Mungkin disebabkan besi yang ada pada driver low tersebut. Dan agak kurang stabil sudah. Mungkin disebabkan saya launch tak terlalu kuat lah. Alright, sekali lagi. Kali ini kita akan cuba sliding shot. Kita tengok macam mana. Adakah sliding shot ni sesuai untuk driver low ni? Okay, stand by and 3, 2, 1, go. Pergerakannya agak liar juga dekat situ. Okay guys, itu dia. Kita tak boleh tunggu sampai sini habis. Okay, performance tip untuk Heaven Pegasus ini menggunakan driver low. Okay, agak dia agak melompat di bahagian awal pada awalnya. So nanti kita akan test driver macam mana. Right. Okay guys, itu dia B148 Heaven Pegasus. So menggunakan driver jenis low yang baru sahaja dilancarkan. Nanti kita akan cuba test driver. Kita akan tengok sama ada gimmick layer lock recovery Heaven Pegasus ini berhasil ke tak. Right. So
sekejap testing kali ini. Okay guys, so macam mana dengan B148 Heaven Pegasus ini? Kita tak dapat lagi nak tengok dia punya gimmick macam mana, tapi apa yang pasti dia punya gimmick tu iaitu layer lock recovery. Nanti kita akan cuba test battle. Dia punya gimmick ni senang je, simple. Bila korang berada pada klik yang ketiga, 1, 2, 4, dia akan wing ni akan terkeluar. So dia akan recovery balik korang punya disk tu kembali ke klik yang kedua, tengok. Nampak tu. So ini lebih kurang macam sistem anti burst lah, tapi mekanisme lain sikit. Dia punya ni okey. Pak. Nampak tu. Kalau bernasib baik dapatlah klik yang first, tapi yang ini second klik dia bagi. So possibility untuk nak burstkan ni agak rendah. Nanti kita akan cuba try dengan Zuelonginus ataupun juga dengan Judgment Joker. So saya letakkan Heaven Pegasus ini antara bed yang wajib korang beli, sebab dia punya gimmick tu memang mantul. So untuk video kali ini seperti yang dijanjikan, yang istimewanya itu ialah giveaway B127 Chazet Valkyrie. So untuk giveaway kali ini ditaja oleh Bro Saad, iaitu trusted seller daripada Johor. So terima kasih kepada Bro Saad sebab sudi untuk sponsor giveaway kali ini. So cara nak menang untuk Chazet Valkyrie ini B127 ini sangat-sangat mudah. Apa yang perlu korang buat, korang kena subscribe channel GKG ini dan cuba korang kira berapa kali saya sebut guys dengan B148 dalam video ini. Sekali lagi, berapa kalikah saya sebut guys dan juga B148 dalam video ini? So korang jawab dekat bahagian ruangan komen dekat bawah. Nanti saya akan check mana-mana yang jawab dengan betul, saya akan shortlist dan pemenang akan dipilih secara random dekat shortlist tu. Okay, so jangan lupa pastikan korang join giveaway kali ini. So itu saja untuk video kali ini dan minta maaf jika ada tersalah ataupun kekurangan info tentang B148 Heaven Pegasus ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Prosas sebab sponsor untuk B127 ini, giveaway kali ini. Korang jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan video terkini daripada channel GKG. So apa-apa pun, enjoy.